Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dain, sahabat korban YouTube dimanapun berada. Hari ini kebetulan Dain ketemu dengan korban-korban YouTube di sini. Ada dua nih, beliau-beliau ternyata korban juga. Cuman tadi saya dikasih batu nih, aduh mama, ya dompet langsung bergetar ini. Pokoknya pakai ini mertua lewat saya cuekin. Siapa suruh jadi mertua saya? Nah, ini saya ketemu dengan Pak Hasan. Pak Hasan, nah beliau ini yang ngasih batu ada dua biji coba. Karena dia katanya tahu saya suka batu ini, tapi ya karena beliau mengapresiasi kita ambil dan kita pakai nih, alhamdulillah nih. Biar bisa jadi berkah juga Pak ya. Oh, Pak Hasan, di mana tinggalnya Pak? Taman Cibodas. Tuh beliau yang ngasih. Ada juga sahabat kita ini sama korban YouTube juga dengan Irfan. Korban YouTube juga ternyata mau aja dia nonton YouTube Daeng ya. Aduh. Nah, nih ini kan Abang sama Bapak ini tahu dari channel saya. Berarti ke sini itu memang mau silaturahmi ya. Main ke teman-teman pelapak ya. Oh, jadi Sabtu sama Minggu Bapak baru. Iya. Iya karena lebaran. Iya, kita harus diatur karena kita lagi ngejar nih sisa-sisa THR dari teman-teman nih. Kita masih ada sisa-sisa THR ya kan? Buat pelapak maksudnya. Iya, jadi setelah nonton ini, kalian yang punya duit yang masih ada sisa THR belanja ke pelapak. Makanya jangan, kalian jangan cuma nonton, beli. Tuh, akhirnya beli-beli nonton, beli juga. Iya, beli. Iya, kenapa kita bilang jangan cuma nonton, biar kita bisa apresiasi pelapak dengan membeli. Minimal tidak beli, tapi silaturahmi. Nah. Jadi tidak harus beli, minimal silaturahmi sama pelapak. Jadi dapat pengaruh lagi ya. Sama saya dengan beliau-beliau ini. Oke, hari ini saya mau update lapaknya juragan Bacan Doko, Prof Musli ya. Kita coba di beberapa koleksi beliau. Oke Bang, oke rasanya ini ya. Saya mau silaturahmi Pak. Saya mau silaturahmi dulu ke... Nanti kita foto bareng. Oh boleh. Nah, foto bareng itu biasanya kita kasih goceng ya lumayan. Oke, izin Bang, saya kesana dulu ya. Goceng kan lumayan. Siap, sukses selalu ya. Oke, kita ke Prof Musli tuh. Tadi Kalimaya sudah, juragan Kalimaya sama Virus. Nanti si Bang Jalal. Nah, kita ke sini nih. Tadi kita sudah bercanda dengan beberapa korban YouTube Daeng. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak De sehat? Alhamdulillah. Waduh, ini udah berapa hari buka, Pak De? Baru? Oh, hari Minggu udah buka. Keluarga sehat semua di kampung, Pak De ya? Aduh, mohon maaf nih saya belum sempat merapat nih, Pak De. Padahal tadinya saya mau mampir ke sana nyari sisa kue lebaran. aduh mantap. Sayangnya kita masih puasa Pak De, aduh nantilah kalau sudah buka. Oke, ini ada beberapa koleksi nih yang Pak De punya mulai dari bongkahan. Bongkahan di sini juga harganya terjangkau-terjangkau ini teman-teman. Harganya murah-murah nih. Ini Bacan Doko semua Pak De yang 4 kotak ini ya, 5 kotak nih, 1, 2, 3, 5. Paling murah berapa Pak De ini setelah lebaran, skema harganya masih sama tuh? 20-an biasa. Oh masih biasa, alhamdulillah Pak De masih konsisten di harga dari 20.000 teman-teman. Nah teman-teman yang misalkan sering lihat channel Daeng, Warung Inspirasi, Juragan Aki Batu Akik Murah. Ada khusus lapak atau channel Batu Akik yang saya buat untuk batu bacan ya. Jadi channel khusus Bacan Doko namanya Juragan Bacan Doko, itu ada channelnya khusus Bacan Doko. Jadi kalau teman-teman yang cari Bacan Doko ada di channel itu, bisa di subscribe ya. Jadi kita buatin rapi. Jadi begitu pun koleksinya Prof Musli atau Pak De Musli ada di situ juga. Jadi channel khusus Bacan Doko ya, namanya Juragan Bacan Doko. Banyak banget yang kecil ada, yang gede ada. Harga dari 20.000 loh ini. Kalau teman-teman bingung, misalkan di lapak yang saya review termasuk di lapaknya Pak De Musli ini, perihal kontak atau mau transfer, tenang aja saya bisa bantu dengan cara harga deal dulu sama ke Pak De, baru nanti saya belanjain atau saya ambilin ke lapaknya Pak De. Kita terima kirim-kirim. Tapi kalau mau enak mah langsung datang Pak De ya. Iya, spesial pokoknya harganya kalau datang langsung ke lapak mah. Pilihannya banyak, harganya juga terjangkau. Jadi bisa langsung ke lapak. Ini juga ada nih. Wah, ini antik juga nih. Ini ada motif kayak hati nih. Harga Bacan Doko dari 20.000-an hanya ada di lapaknya Pak De Musli ini. Coba dari 20.000 nih Doko hitam. Ini teman-teman bisa langsung merapat aja atau mungkin mau di review satu persatu, bisa langsung nanti WhatsApp aja. Kalau kita di sini kita akan bantu. Eh ini apa nih Pak De? Kinyang air apa kinyang es? Oh kinyang air. Berapaan nih satu keping Pak De?
Oke, 40.000 kinjang air. Ini baru juga nih, Pak ya. Tuh, enak banget warnanya itu kristal ya. Mirip biduri bulan ya ininya. Oh, ini nih. Nah, ini kan masih bahan nih, teman-teman. Masih statusnya masih bongkahan nih, teman-teman. Mau lihat enggak yang udah jadi nih? Nih, saya liatin ini. Jadi beliau ngasih sampel nih. Bagus juga kalau gede ya, Pak ya. Tuh. Tuh seratnya tuh. Wah, mewah loh ini. Ini kalau sudah dipoles begini kita kasih berapa, Pak De? 200. Ini sama bahannya kan? Nah, ini 200.000 tinggal naik ring ya. Nih, dimensinya lumayan gede loh ini tuh. Tuh seratnya tuh. 200.000, teman-teman. Enak banget seratnya nih tuh. Cakep. Jadi teman-teman kalau mau yang lost tune, yang tinggal naik ring ada, mau yang bongkahan juga kita ada nih. Tinggal pilih nih tuh bongkahannya tuh. Yang kristal-kristal gini cakep. Nih. Ini kayak ini kayak kecubung, Pak deh. Ametis bukan ini? Agak ungu ya? Iya. Itu yang itu. Bintang. Oh, oke. Okay. Kecubung bintang ya maksudnya. Ini juga ada di sini jenis giok-giok nih. Banyak pilihannya tuh. Waduh, ini juga ada doko hitam. Doko hitam ya. Doko hitam. Cakep nih. Pilihannya banyak nih, teman-teman. Doko hitam ya. Ini ada lagi nih bahannya nih. Bacan doko juga. Tinggal pilih aja mau yang mana nih, ada juga bahan campur ya. Jadi bahan kita di sini tuh bahan dari Rp20.000 ke atas. Ada harga, ada kualitas. Nah, sekarang kita lihat yang sudah naik ring nih, ada yang sudah naik ring. Ini yang sudah naik ring. Yang di kotak ini dari berapaan deh, Pak deh? 150-an. Oh, ini deh. Oke, dari 150.000 ke atas ya. Ini harga dari 150.000 nih bacanya ke atas. Harga dari 150.000. Udah ngegiwang-ngegiwang ini, udah enak-enak banget. Tuh. Ayo. Teman-teman pecinta bacan doko ya. Ini bacan dokonya yang sudah naik ring, tinggal pakai. Ini ring alpaka ya, harga dari 150.000 ke atas. Ada yang semi cutting, ada yang opal. Karakter warnanya juga beda-beda. Harga dari 150.000. Ini juga ada nih. Ini apa? Cangklong nih. Cangklong tuh masih ada tuh. GG. Tuh cangklong GG. Antik juga bentuknya. Ini sudah ada sarungnya, lagi tinggal pakai. Ini ada lagi yang di sini. Tuh ukuran jumbo nih. Tuh bacaan dokonya ukuran jumbo. Warnanya segar banget ini. Ini berapa, Pak De? Yang gede? Ini 2,5. 2,5 nih, 2,5. Masih di harga penawaran. Yang agak kecil sama? 17 nih, 17 nih itu. Tapi ini clean banget ini. Cuman kalau saya lebih suka yang itu, masih ada itemnya tuh. Ringnya perak semua, Pak De ya? Ini ring udah perak. Warnanya enak-enak banget nih. Mantap nih. Tuh. Ini tanpa alas, teman-teman. Ini juga nih dokonya nih. Mantap. Tuh, banyak pilihan dokonya. Ada yang total, ada yang clean. Ini juga nyari kecubung juga ada kita ini, kecubungnya. Tuh, kecubung ada. Diamond ada. Ada spiritus. Spiritus. Ini lavender. Lavender berapa, Pak De? Tego.
Rego segede ini loh ini. Ini Spiritus ya? Ya. Ini berapa dia? Gope ring perak. Ini ring perak ya, Gope. Tuh, aduh. Jadi teman-teman kalau misalkan mau lihat koleksi kita juga tinggal mampir di Facebook juga Musli Gemstone, Pak ya. Iya. Musli Gemstone itu ada Facebooknya. Bisa mampir, tapi kalau memang mau langsung ke sini bisa juga di kontaknya. Berapa Pak nomornya Pak bisa dihubungin Pak 0812 9507 2763. Bisa by phone atau via WhatsApp ya? Ya. Tuh, itu tenang aja teman-teman, bisa WA nomornya. Karena ada beberapa teman-teman pelapak juga ya kemarin itu yang tidak ada WA-nya sehingga susah untuk interaksinya. Kalau ini sudah ada WA. Ini ya aman Pak De? Ya. Wow, gede banget ini. Berapa nih? Itu 400. Nih, yamannya tuh jumbo. Kecil, ada yang gede. Ini warnanya enak-enak banget ini. Ini doko kembang motif nih, doko kembang motif. Ini motifnya, oh ada tembaganya lagi tuh, gunung meletus tuh kayak gini nih. Ini gunungnya, itu letusannya tuh. Nah, tau enggak yang ini nih yang motif ikan nih, nih. Udah diganti ringnya kemarin ini motif ikan. Jelas banget ya motif ikan ya. Ringnya udah titanium lagi nih. Oke, sahabat daeng. Oh, banyak lah pokoknya tinggal screenshot aja mau yang mana. Oke Pak De, makasih banyak sudah dikasih nge-review ya. Sehat selalu buat Pak De ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un Pak De ya. Siap. Oke, itu teman-teman. Oke, sahabat Daeng, itu tadi sudah bisa di lapaknya Pak De Musli, Prof. Bacandoko yang ada di Curug. Bagi teman-teman yang pengen nambah koleksi wajib merapat ke sini karena kebetulan beliau ini buka di hari Minggu doang kita buka ya kadang ya. Ya. Atau enggak janjian aja ya. Minggu sama tanggal merah. Nah, Minggu sama tanggal merah atau enggak janjian aja kan ada nomornya tuh atau bisa lihat koleksinya di Facebook-nya Musli Gemstone ya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam sahabat Daeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mohon maaf lahir dan batin dari sahabat-sahabat yang ada di Curug. Oh ya, pokoknya teman-teman kalau misalkan pesen batunya Pak De, Pak De-nya susah dihubungi, tinggal hubungin Daeng. Nanti tinggal harganya, pastikan harganya dulu. Nanti kita akan bantu harga sesuai dengan harganya beliau atau pelapak yang lain. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you semuanya, sukses. Ini suasana pasar Curug terkini. Ini suasana Curug. Ini hari ke-5 apa ke-6 puasa nih, lebaran.